boleh kita langsung masuk ke narasumber dulu ya. Kita yang dulu ya. Oke, berikutnya ini adalah Profesor Lili Suraya Eka Putri. Beliau adalah dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak mempublikasikan jurnal internasional milik beliau dan mempresentasikannya di beberapa konferensi internasional. Beliau bertindak sebagai pembicara dengan salah satu karya yang telah beliau publikasikan adalah International Journal of Applied Environmental Science, Volume 11, Number 2, pp. 599-611. Oke, boleh kita sambut bersama Prof. Lili. Selamat siang, Prof. Lili. Selamat siang, Mas Rama. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya. Sehat, Prof. Sehat, Alhamdulillah. Prof, ini tema yang disampaikan oleh Prof ini seru banget ya, Prof. Preparing data scientist in campus. Nah, Prof, langkah-langkah apa aja sih, Prof? Kita kan tahu nih UIN sebagai salah satu kampus Islam yang sudah sangat berpengalaman ya, Prof, ya, di Indonesia. Tentunya sudah banyak dong hal-hal yang dilakukan oleh UIN dalam persiapan mencetak data scientist. Boleh dong, Prof, dipaparkan kepada kita, Prof, seperti apa aja sih langkah-langkahnya, Prof? Ya, baik. Terima kasih, Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru dan para direktur sejarahnya ya, Mbak Nurul, terima kasih banyak. Iya. Ini dari Hidayatullah Jakarta, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi. Kami sebenarnya merupakan salah satu fakultas di bidang sains ya. Artinya kalau di sini Jakarta itu ikonnya lebih kepada agama. Jadi di Jakarta itu ternyata ada fakultas itu, di Fakultas Sains dan Teknologi itu sampai beberapa itu memang itu kalau SMP itu kita melihat itu adalah pengalaman dan teknologi dan saya juga melihat implementasinya dari berbagai informasi dan juga inovasi dari berbagai macam pendekatan IT. Jadi di SMP itu ada dengan Prodi, tadi yang saya katakan, ada program studi teknik informatika, sistem informasi. Nah, itu yang dua itulah yang memang sangat tererat dengan bidang IT. Dan satu lagi adalah matematika. Kami punya matematika juga, yang saat ini juga sudah mengembangkan matematika dan informatika. Jadi, kami yang memang bukan non-IT, kebetulan saya background-nya adalah biologi lingkungan. Nah, itu dengan adanya teman-teman dari pihak IT ini, kami jadi seperti termotivasi gitu ya. Jadi kami itu juga suka tidak suka, mau tidak mau, saat ini di FST sudah mulai mengembangkan pendekatan dalam hal IT-nya. Nah, ini sudah begitu banyak yang kami lakukan. Tentu atas bantuan rekan-rekan dari Prodi PISI, kita sudah banyak melakukan lomba-lomba khusus untuk mahasiswa dan juga untuk SMA, anak-anak SMA pun kami lakukan itu juga, para dosen juga, staff. Jadi memang ke depan ini FST di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memang dituntut ya untuk bisa mengembangkan atau mencirikan gitu ya pengembangan IT di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi itu yang kami sedikit berikan tentang FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gitu Mas Rama. Oke, dan ini wah banyak ya Bu ya, saya lihat Prof nih di sini program ya. Studinya di FST UIN nih unik ya, ada fisika ya, kemudian ada yang kurang Pak, mohon maaf Mas Rama, ini saya lupa nih, ada 19 sebenarnya teknik pertambangan. Jadi teknik pertambangan ini relatif baru kami punya, teknik pertambangan. Ya kami baru menelurkan mungkin sekitar 5
alumni ya, lulusan ya, jadi sangat baru sekali. Dan ini adalah langkah dari FSD bahwa selain sains, kami juga ingin mengembangkan teknik ya, khususnya untuk pengembangan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian Prof, ya tadi Prof sudah paparkan mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kemudian ya. Kalau Rama pengen tahu nih Prof, sekarang strategi apa sih yang digunakan oleh UIN untuk meningkatkan minat siswa-siswi SMA nih untuk menjadi seorang data scientist? Soalnya ya, mengingat kan profesi ini kan sepertinya baru mulai grow up ya Prof ya di Indonesia kan. Jadi supaya teman-teman, mungkin ada dari Bapak Ibu guru Sobat Data di sini yang hadir, seperti apa nih Prof? Ya, baik Mas Rama. Jadi di FSD ini kami banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Mulai dari kementerian, kemudian selesai dengan JDA seperti ini ya, baru tahun lalu insya Allah bisa lanjut ya dengan Pak Lutfi, Mbak Nurul dan rekan-rekan semua di JDA, insya Allah tetap bisa bergabung di FST ya, membantu kami. Jadi dari kementerian kami juga sudah ada kerjasama, kemudian dari berbagai perusahaan-perusahaan kami juga lakukan. Terutama memang kami kembangkan untuk peningkatan mahasiswa dan juga dosen. Jadi yang ditawarkan oleh JDA misalnya salah satunya ada POT untuk para dosen kami, baik yang background-nya IT maupun non-IT. Seperti saya juga, saya sangat tertarik karena saya bidang biologi lingkungan itu sekarang juga ingin ya mengembangkan sayap juga dikaitkan dengan IT, khususnya seperti R program. Kemudian kemarin juga sudah belajar tentang Tableau tapi agak-agak sulit tapi nanti harus lulus ya, harus belajar lagi dengan Mbak Nurul karena memang sebagai dekan ini kadang-kadang pikirannya tidak fokus. Insya Allah kalau fokus ya itu akan bisa diterima dengan baik. Kemudian lomba-lomba, kami juga kerjasama dengan tahun lalu ada beberapa lomba yang kami ajak mahasiswa, anak-anak SMA dari di sekitar Tangerang Selatan untuk mengikuti lomba robotik, jadi terkait dengan AI ya, artificial intelligence itu. Dan itu luar biasa, hampir sekitar 1000 ininya pesertanya itu anak. Wow. Nah, iya. Jadi kami pun juga tidak menyangka ya seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi ke depan ini memang FSD ini menjadi ya harus bisa sebagai ikon pengembangan IT di UIN Jakarta ke depan. Nah, ini beberapa yang kami sudah lakukan selama webinar WFH. Kami juga tidak duduk diam saja, hanya mengajar, tapi semua program studi itu sangat aktif sekali melakukan webinar. Dan hampir sebagian besar itu terkait dengan IT. Ini bisa dilihat ya, ada dasar analisis dan visualisasi data yang dengan CDA ya. Kemudian juga ada pengenalan tentang data scientist. Kemudian ada lagi nih kita kerjasama dengan NICT, karena memang di UIN Jakarta kami ada NICT, jadi pusat data ya, yang memang tahun ini teman kami, rekan kami dari FST diangkat sebagai direktur. Jadi akhirnya kolaborasi kami ini akan jauh lebih mudah, lebih lancar insya Allah. FST dibantu dengan NICT, nah itu insya Allah pengembangan IT di UIN Jakarta akan semakin baik gitu. Oke, baik. Prof, tadi kan Prof sempat mention ya, dan sebagai kapasitas Prof Lili sebagai dekan gitu kan, saya nih agak penasaran nih karena kita sama-sama di dunia kampus ya Prof ya. Gimana sih Prof caranya Prof menjaga sinergi antara dosen, staff, kemudian dan mahasiswa dalam upaya mencetak data saintis yang berkompeten? Karena kan tentunya very challenging ya Prof ya, untuk menyatukan visi antara dosen, kemudian staf karyawan di UIN sama mahasiswa itu sendiri, karena mereka biasanya punya visi masing-masing nih Prof. Nah, gimana Prof untuk langkah-langkah yang Prof lakukan nih untuk menjaga sinergi itu Prof? Iya, Mas Rama, ya Mas Rama juga ini ya orang kampus ya, tidak mudah ya
Tidak mudah apalagi ini ada tiga kelompok ya, dosen, mahasiswa, dan administrasi atau TU. Nah, tim TU ini terus terang memang masih butuh sekali sentuhan, ya apa ya istilahnya ya, pelatihan ya, pengembangan-pengembangan untuk wawasan IT-nya. Nah, ini kami juga terus berupaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan IT ini yang standar. Kadang ada TU kami ini, staff kami ini Excel pun tidak begitu paham. Tapi sekarang dengan adanya pendampingan para dosen, kemudian para kasubagnya pun juga kami coba untuk berikan pelatihan-pelatihan ya, yang memang tertarik di sana, dan mereka memberikan pembelajaran kepada anak buahnya. Itu salah satu yang kami lakukan di FST. Sementara para dosen pun demikian, karena di UIN Jakarta ini khususnya di FST, kerjasama antara dosen, ya, staff, kemudian kami para pimpinan itu, ya insya Allah berjalan dengan baik komunikasinya. Karena sekarang media sosial luar biasa, dan apalagi ini sepertinya nih, hikmah WFH ini luar biasa. Jadi awalnya teman-teman yang belum melek IT, paling tidak sekarang mereka sudah paham IT nih, penggunaan Zoom. Kemudian mereka juga melakukan yang namanya perkuliahan jarak jauh dengan berbagai metode IT yang ada. Kita sudah diberikan pelatihan-pelatihan tentang membuat soal kuisis misalnya dengan Kahoot dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kondisi-kondisi yang ada di kampus ini relatif hampir sama ya antara kampus UIN Jakarta dengan yang lain. Jadi integrasi yang kami terus lakukan di FSC ini adalah tidak tinggal diam dan terus mengikuti perkembangan IT di masa depan. Karena dengan adanya WFH ini, kekhawatiran saya adalah kemungkinan ini benar tadi Prof. Ucok katakan, tidak akan ada kampus lagi, nanti akan ada kampus virtual. Dan iya, ini para dosen kami pun juga sudah mulai senang WFH ya, artinya PJBB kalau apa sorry PJJ kami katakan, perkuliahan jarak jauh menggunakan berbagai media yang memang sangat-sangat mudah untuk kita lakukan, dan akhirnya kami melek IT paling tidak itu, begitu. Betul. Dan sepertinya memang ya efek COVID-19 ini ternyata punya efek positif juga ya Bu ya. Ya, karena ya sama di ISQ Business School pun seperti itu, karena kita kan jadi harus ya, saya rasa sih di semua kampus ya pada akhirnya menerapkan pengajaran jarak jauh ini, dan dosen kemudian termasuk saya sendiri akhirnya harus mau nggak mau kita belajar webinar, kemudian Zoom dan platform yang lain. Itu memang sangat ini banget sih ya Bu ya. Ternyata sama juga di UIN pun seperti itu ya, dan saya lihat persiapannya memang oke banget ya Bu ya kalau di UIN ya, melihat dari dan Prof bahwa yang saya lihat adalah komprehensif dan yang sendiri, kemudian juga dan dari Mas Prof. Again Prof, kita agak terbatas dengan waktu Prof. Pertanyaan terakhir deh Prof. Sama seperti yang tadi disampaikan sama Rama sampaikan kepada Bu Grace, boleh dong Prof di sharing nih Prof, efeknya apa sih Prof kerjasama dengan CDA ini, kemudian support dari CDA ini seperti apa, implementasinya di UIN seperti apa, dan efeknya yang sangat terasa di UIN. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih Mas Rama. Jadi ini yang pertama, karena saya juga salah satu peserta pada saat training ya oleh CDA, ini luar biasa sekali. Jadi kami yang dari non-IT sepertinya tidak boleh lagi berdiam diri, kita sudah harus mulai bergerak dan mendekati IT saya pikir. Karena ke depan ini akan sangat mudah sekali jika kita-kita ini yang basicnya non-IT itu belajar IT, dan insya Allah integrasi keilmuan itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi dengan adanya CDA ini luar biasa sekali
kami juga memiliki beberapa dosen yang mendapatkan TOT, dan tentu hasil yang diterima dari training itu juga diberikan kepada para dosen yang tidak ikut pada saat itu, dan juga tentu kepada mahasiswanya pun juga sudah diberikan pelatihan. Jadi sepertinya CDI ini komunikasi dengan UIN Jakarta luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun teman-teman yang non IT ini seperti saya, kita belajar tabu ya. Itu benar-benar hal yang awalnya tabu sekali bagi kami yang tidak tahu gitu ya. Pada saat saya sharing ke teman-teman saya yang lain, saya katakan kita sudah harus bisa melek IT. Jadi kita tidak hanya bangga dengan ilmu kita yang misalnya biologi, kimia, atau fisika, jangan seperti itu, tapi kita sudah harus mulai berintegrasi dengan teman-teman PISI kita, dan kita sudah mulai harus belajar dengan IT, AI, IoT. Itu luar biasa, saya sangat tertarik sekali dalam apa dengan pengembangan IoT itu. Itu yang saya rasakan. Jadi sebenarnya dengan NSD itu wawasan kami ya, khususnya di yang FSD yang non IT itu menjadi terbuka. Jadi insya Allah nanti pelatihan-pelatihan mungkin bukan hanya dari mahasiswa TISI yang selama ini kami berikan hanya untuk mahasiswa TISI, ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh CDA, tapi insya Allah mungkin dari mahasiswa non-IT yang kami cukup banyak, kami ada sekitar 3.800 mahasiswa per tahun. Wow. Itu. Jadi kami pikir ini kita perlu untuk mencetak mahasiswa memang keilmuan yang terintegrasi dengan IT. Begitu Mas Rama. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Lili.